Halo bosku, jadi Udin mau jelasin di tipe YZ ini ada beberapa perbedaan ya, selain dari harga juga dari spesifikasinya. Untuk yang pertama itu 250X, jadi tipe ini merupakan tipe 2 tak bosku, masih menggunakan karburator dan belum injeksi. Kemudian untuk harganya yaitu Rp100.500.000. Kemudian tipe ini 250F yaitu sudah menggunakan tipe 4 tak, sudah injeksi tentunya bosku. Jadi spek ini merupakan spek buat race, khusus balap ya di race. Dan untuk tipe ini tidak menggunakan senar samping ya. Jadi kalau kalian ingin memparkir sepeda motor, jadi harus menggunakan dongkrak segitiga seperti ini ya untuk menopang sepeda motornya. Kemudian untuk harganya yaitu Rp116.200.000 untuk yang tipe F. Kemudian ini yang tipe FX. Tipe ini sudah menggunakan mesin 4 tak dan tentunya sudah injeksi ya, dilengkapi dengan kipas radiator pada sistem pendingin. Berbeda dengan tipe F, jadi yang ini sudah menggunakan senar samping bosku, karena ini khusus buat adventure. Untuk harganya yaitu Rp106.700.000.